Pemerintah Kota Cimahi pemirsa berganti kepemimpinan pasca meninggalnya Wali Kota Bandung Odet M. Daniel. Jabatan Wali Kota kini dipegang oleh Wakil Wali Kota Yana Mulyana sebagai pelaksana tugas Wali Kota Bandung. Sejumlah kebijakan dan rotasi SKPD pun rencananya akan dilakukan PLT Wali Kota Bandung guna meningkatkan program kerja dari Pemkot Bandung. Pasca meninggalnya Wali Kota Bandung, Mang Odet, kepemimpinan Kota Bandung beralih kepada Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, yang kini menjabat sebagai pelaksana tugas Wali Kota Bandung. Sejumlah program kebijakan pun langsung digagas oleh PLT Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, termasuk rencana rotasi SKPD guna meningkatkan kinerja pemerintah Kota Bandung. Salah satunya yakni kebijakan memindah tugaskan Ketua Harian Gugus Tugas Penanganan Pandemi COVID-19 yang sebelumnya dijabat Sekretaris Daerah Emma Sumarna kepada Asisten Daerah Kota Bandung. Beragam tanggapan pun muncul dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung. Salah satunya Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Bandung, Riana. Dirinya menganggap rotasi jabatan merupakan hal biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dirinya yakin rotasi yang dilakukan PLT Wali Kota Bandung Yana Mulyana semata-mata demi kebaikan dan peningkatan kinerja Pemkot Bandung. Statement-statement Pak PLT sudah jelas, satu akan tetap mensupport apa yang sudah direncanakan oleh almarhum Mang Odet, ya. Itu satu, kemudian tetap menjalankan janji-janji Wali Kota, ya. Nah, yang lainnya barangkali ini yang titik poin bagi saya apresiasi ya ke Pak PLT Wali Kota hari ini ya, yaitu cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan yang hari ini muncul, itu yang luar biasa ya. Ya ini contoh sajalah, jadi ketika ada program PSN Citarum Harum ya, yang kemarin sempat wah banyak korban di mana-mana, rumah digusur ya. Beliau cepat tanggap, jadi ketika evaluasi APBD gubernur itu sudah dimunculkan, itu harus dibangunkan segera gitu kan, untuk menampung korban-korban gitu kan. Nah itu suatu hal yang luar biasa lah bagi saya, apresiasi ya. Senada dengan Riana, anggota DPRD Kota Bandung dari fraksi Partai PDI Perjuangan pun mengatakan kewenangan rotasi SKPD merupakan hak pimpinan daerah, dalam hal ini Wali Kota Bandung. Meski demikian, pihaknya pun berharap PLT Wali Kota Bandung dapat segera dilantik menjadi Wali Kota Bandung definitif, serta sesegera mungkin mengangkat Wakil Kota. Wali Kota, karena kita tahu pembangunan Kota Bandung ini terikat dengan adanya dokumen RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disepakati antara pasangan Wali Kota Mang Odet dan Wakil Wali Kota Kang Yana dengan DPRD Kota Bandung. Sehingga harus segera tetap konsisten kita melaksanakan pembangunan dengan target-target capaian yang sudah kita sepakati dalam RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung. Di dalamnya ada visi-misi pembangunan Kota Bandung dan janji Wali Kota yang harus terpenuhi sampai berakhirnya masa jabatan Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung di tahun 2023. Kemudian tentu PLT Wali Kota yang sekarang dijabat Kang Yana harus segera melakukan akselerasi begitu ya, karena ini terkait dengan APBD Kota Bandung yang sudah kita sepakati di tahun 2022. Kita berharap bahwa Kang Yana bisa segera juga beradaptasi dengan jabatan yang baru agar tidak terjadi keterlambatan begitu ya. Meski demikian, pihaknya pun berharap PLT Wali Kota Bandung dapat segera dilantik menjadi Wali Kota Bandung definitif serta sesegera mungkin mengangkat Wakil Wali Kota sehingga roda pemerintahan Kota Bandung dapat segera berjalan normal. Diharapkan dengan bergantinya kepemimpinan Kota Bandung dapat melanjutkan sinergitas antara eksekutif dan legislatif, sehingga pembangunan di Kota Bandung dapat berjalan secara baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yuana Kurniawan, Bandung TV.